Kementerian Agama RI telah mengumumkan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2022. Untuk calon jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis, pihak kantor Kemenag setempat memastikan 130 CJH dipastikan berangkat. Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2022 ini. Untuk Kabupaten Bengkalis, berdasarkan data yang ada dari kantor Kementerian Agama setempat, jumlah calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ini di tahun 2022 berjumlah 130 orang. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh calon jemaah haji, diantaranya melaksanakan manasik haji, kesehatan, serta persiapan pembekalan lainnya. Sementara itu, rata-rata calon jemaah haji yang akan diberangkatkan berusia 56 tahun ke bawah. Kali ini sesuai peraturan dari pemerintah Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Haidir, mengatakan, untuk kuota calon jemaah haji Bengkalis 2022 berjumlah 130 orang dan jumlah ini sudah dipastikan akan diberangkatkan. Berbagai pembekalan pun sudah dilaksanakan oleh calon jemaah haji Bengkalis. Jemaah haji Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 130 orang dan sudah mendapat bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, ditambah pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, sehingga mereka sudah siap untuk diberangkatkan. Kepala Kantor Kemenag Bengkalis menambahkan, untuk calon jemaah haji Bengkalis nantinya akan diberangkatkan melalui embarkasi Pekanbaru yang bergabung dengan kloter lainnya di Riau. Randi Ardiansyah, Bengkalis, melaporkan.